Saya memasuki gudang gudang atau tempat khusus koleksi batu-batu giok. Ya, ini pemiliknya beliau Bapak Haji Ini Yanto. pedang batu giok. Pedang batu giok. Us. Us, pedang batu giok. Us. Lawat tua batu itu nggih. Oh ya, Cilacap koleksi Karangturi. barang-barang antik. Pedang batu giok keluar. Giok tinggi, Pak. Giok asli. Kayak wis Ini ribuan disangkanya tahun masih nih gue muda pakai loh. nganti jamur ya, dan jos banget tuh samurai juga banyak sekali. Samurai dari Cina. Asli dari Cina. Semua koleksi seni yang luar biasa. Ini batu-batu termahal di dunia. Batu-batu yang bermakna dan bersejarah. Ini batu giok masih bongkahnya 300 kilo. Us, masih bongkahan 300 kilo. Warna dalamnya seperti ini. Warnanya Hijau ini warnanya. luarnya biasa ya, Pak ya. Luarnya biasa. Seperti Tapi kalau semu-semu hijau kan udah ada semu-semu jadi ini dalamnya seperti ini. dalamnya hijau semua ya. Iya. Giok asli. Asli. Luar biasa. Ini berarti Ini kalau di 300 kilo. apa dibelai sedikit-sedikit mesti ada Hijau dalamnya. hijau semua ya, Pak ya. Makanya jadi seperti itu. Oh, iya. Nih. Nah, ini dalamnya seperti ini ya. Ini luarnya seperti ini dalamnya. Oh iya. Oh luarnya gitu, dalamnya Ini gitu. kayak batu begini. Oh, dalamnya ya begini harus taruh terpinggir. Ini batu giok asli yang luar biasa. Dari Cina ini. Dan Cina. Luarnya begini, dalamnya ungu. Giok juga ya, Pak ya. Iya. Luar biasa. Itu ada yang kayak bacan itu, Pak. Iya, ada yang nggak baca nih. Giok juga ini, Pak. Giok juga. Buat hijaunya matang banget. Ini yang termahal. Luar biasa. Ini yang hijau sprit. Hijau sprit. Hijau sprit. Batu yang asli. Ini pada cincin ini, saat cincin ini bisa sampai 300 juta. Wah, luar biasa. Itu masih utuh ya, Pak Ini ya? masih bongkahan. Masih bongkahan utuh. Ini berat. Luar luarnya juga biasa kayak batu Biasa, hitam biasa. batu hitam. Tapi dalamnya seperti ini. Luar biasa. Sulit untuk mencari Ini kita potong hal-hal. sendiri waktu itu dengan bahu ujung. Tapi hijau. Luar biasa. Ini yang merah. Giok merah. Wih, kayak pelem. Senternya tembus. Wos, bagus. Giok tembus semua ya, Pak ya? Ya harus harus karakternya. Ya ada yang nggak tembus, cuman yang bagus ya yang tembus. Dingin semua, luar biasa. Batu-batu unik ini yang sudah Ini dikemas dari India ini. dari India. Dari India. Ini dari mana, Pak? Ini cuy, ini bagus banget. Iya, Afrika. Afrika. Tapi rata-rata mayoritas dari Cina. Ini dari Cina-Cina semua ya, Pak? Ini jelas begini, ya karena tuh. Iya, kelihatannya kayak batu itu ya, Pak, apa? Kayak batu. Ada ganjar pintu lah nanti. Cuman bisa giok lah. Nah, luarnya begini tuh. Ini jamnya. Jawabannya kayak waktu putih. Bisa kok terang, tembus terang. Atau giok putih. Yang mana jenengan mau sing patung? Oh, sing patung monyet, monyet batu giok. Jawabnya sing amer-amer gini nih. Oh, yang dibikin batu kalung itu. Iya, oh, umumnya kayak itu. Umum gini, kayak abu-abu ya, Pak. Iya. Semuanya ini. Saya barang saya nggak ada barang yang olahan asli semua asli batu putih ini sambil terbaru nih itu agak abu-abu nih terbaru saya ambil nih ini saya ambil harga 700 juta ini berarti dibelah juga hijau ya Pak ya hijau hijau begini kayak wis tua buat kileng-kileng sangat ini. Ada yang ungu juga ini. Ada. Kayak apa ya? Itu merah. Oh merah ya Pak merah. Ya? Merah. Ini nih. Merah. Senternya merah. Ya terang tembus. Merah. Cuma yang merah ini cara. Rata-rata putih.
Nah, kalau itu ini dari Afrika ini. Yang kayak Saya pacar panca apa? panca panca warna lah. Manual. Batu-batu mahal di dunia. Banyak yang koleksi dari batu-batu Cina. Ini kayu merah dari Laos, negara Laos. Ini di dunia adanya cuma di Laos. Udah batangan begitu ya, Pak ya. Udah bakal ini ukirnya ukiran Cina. Harganya 350 juta. Wow. Ya tiba lewat ini. Kioknya tiba. Itu batu. Batu kiok. Ambil aja ya. Ini cincin. Pedang-pedang dari Cina. Dari Cina. Kemarin aku semua Afrik ambil satu di sini. Oh, ya yang dari itu. Yang dari Kumen. Jogja. Oh, Jogja. Semua Afrik. Ini untuk semua. Iya putih. Saya pernah ngadain Pak Bupati juga atau enggak. Besok saya mau ngadain Pak Kapolres. Atau udah dari batu ini, batu Musa. Luar biasa. Koleksinya Pak Haji Yanto. Batu-batu mahal di dunia. Ini pedang apa, Pak? Pedang pacangan di meja. Cina gitu. Mantap banget. Ush. Ini sangat tajam banget. Ini besinya mungkin besi baja sangat asli ya. Baja asli. Terus pamornya pamor luar biasa. Kita datang pergi ya, anu naga sastra kita datang jauh. Ini malah malah bukan bukan lagi baja, ini kuningan. Kuningan. Cara ini anu naga sastra lah. Kiok batu kiok kiok asli. Koleksi luar biasa. Oke, tunggu video berikutnya tentang batu-batu mahal di dunia.